نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني عباد الله para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita sudah memasuki asyrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ini adalah puncaknya dari etape yang harus kita jalani. Patut kita syukuri karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita persembahkan, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan senantiasa pula kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja bisa beriktibar secara sempurna terhadap sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Hadirin jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akhir atau asyrul awakhir itu ibarat puncak gunung. Ada satu tulisan yang menarik tentang motivasi, bahwa ketika kita naik ke puncak gunung itu ada tiga kelompok manusia yang kemudian disebut sebagai kelompok yang berhenti sebelum melakukan sesuatu. Orang yang kalah sebelum bertarung, inilah typical quitters, orang-orang yang berhenti melihat tantangan Ramadan dengan lika-liku yang ada di dalamnya. Tapi kemudian ada orang yang bergerak, dia mengisi Ramadan dengan puasanya, dengan tarawehnya, juga tadarus Al-Qur'annya. Tapi di pertengahan dia terhenti. Ini disebut orang-orang yang buka tenda karena tidak kuat naik ke atas. Ini yang disebut dengan campers, katanya orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Dan yang ketiga ada orang yang tipe pendaki. Pendaki yang meskipun tantangan berat yang akan dihadapi di puncak Ramadan tersebut, seperti hanya gunung, kita melihat banyak jurang, jalan berliku, bercadas, berbatu, tapi tetap dia berjalan, maka dia akan sampai puncaknya yang terindah. Hadirin rahimakumullah, makanya Lailatul Qadar itu sebut malam yang sempit. Qadar itu bisa bermakna sempit. Para ahli tafsir menyebut sempitnya itu karena bisa jadi malaikat turun ke bumi ini, tapi juga bermakna limited edition, edisi terbatas. Kita lihat biasanya kalau sesuatu dibuat, produk dibuat oleh pabrik yang terbatas atau limited edition, itu pasti yang terbaik, pasti yang eksklusif. Dan orang-orang yang mendapatkannya pun orang-orang yang spesialis, orang-orang yang spesial, orang-orang istimewa. Makanya Ramadan itu ibarat puncak gunung yang kita menjadi pendaki ruhani yang terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu sempit. Kenapa sempit? Terbatas. Kenapa terbatas? Hanya diberikan kepada orang-orang yang spesial. Nah, hadirin rahimakumullah, ini gambaran dari surat Fatir ayat 32. Tsumma arsalnal kitaba alladzina istafainahu min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Bahwa Quran ini diwariskan kepada umat Islam. Kita ini pewaris Quran, kita ini pewaris Islam, kita ini pewaris kebaikan. Tapi dalam menyikapi kebaikan tersebut, dalam menyikapi ajaran Al-Quran tersebut,
atau kebaikan-kebaikan termasuk di bulan Ramadan, ada tipe kalau orang yang sebut dengan zalimul li nafsi. Siapa mereka? Yaitu yang tadi, zalimul li nafsi, yang berhenti sebelum bertarung, kalah sebelum bertanding. Maka banyak di tengah-tengah kita orang-orang yang belum seberapa, tidak kuat menahan lapar dan dahaga, kemudian dia berbuka seenaknya saja. Dia tinggalkan Ramadan yang begitu mulia dengan perbuatan yang sia-sia. Ini tipe yang disebut dengan quitter study, orang-orang yang berhenti sebelum bertarung. Yang kedua, ada yang disebut dengan tipe muqtasidun, golongan pertengahan. Muqtasid yaitu kelompok yang dia sudah berjalan, sudah mencoba untuk melakukan puasa, kemudian juga diisi dengan tarawehnya, tadarus Qurannya, namun ketika melihat tantangan yang lebih berat di hadapan dia, dia berhenti lalu buka tenda istirahat. Dia tidak mau melanjutkan apa yang melihat puncak gunung Ramadan tersebut, itu begitu menyeramkan, capek, lelah, lelah ruhaniahnya, lelah qalbiahnya, lelah mindsetnya, lelah pikirannya, sehingga dia berhenti padahal sudah setengah perjalanan. Ini kelompok yang disebut dengan muqtasid. Dalam Al-Quran yang ayat yang menyebutkan kelompok ini yaitu waminan nasi may ya'budullah ala harfin, orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran, orang-orang yang beribadah kepadanya di tepian saja, bukan di intinya, bukan substansinya, di luar, di cangkangnya saja. Makanya orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, "Ain asabahu khairun itma'anna bih." Jika mereka mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan, kedamaian dalam Islam ini, mereka tenang, mereka asyik, mereka nyaman. Tetapi sekalinya "Ain asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhi." Sekali mereka dilanda fitnah, dilanda ujian yang sangat berat, tantangan yang luar biasa, seperti umat sekarang ini yang kata Nabi, ummati ummatun marhumah, umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah, laisa azabuha fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat, walakin azabuha fid dunya, tetapi azab bagi mereka terjadi di dunia ini. Az-zalazil, berbagai macam musibah seperti gempa. Al-fitan, berbagai macam fitnah. Al-qital, berbagai macam peperangan. Al-balaya, berbagai macam bencana dan musibah-musibah yang terjadi terhadap umat ini. Untuk apa? Tamhisu dhunub, penghapusan dosa dan meningkatkan kadar dan kualitas keimanan dan ketakwaannya, supaya dia sampai kepada Allah dalam kondisi bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang kedua, muqtasid, itu apabila mereka mendapatkan keindahan, ketenangan, mereka nyaman. Tapi sekalinya dilanda fitnah, ujian, mereka lari. Ini kelompok yang disebut dengan campers. Dia buka tenda, dia tidak mau lanjut naik gunung, dia berhenti karena takut, curam, jurangnya luar biasa menyeramkan. Dan kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah, kelompok yang proaktif dalam amal kebaikan. Dia terus berupaya, berjuang dan berjuang, tidak pernah berhenti. Dia melakukan apa yang disebut al-mahafadzatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Dia memperbaharui dirinya terus-menerus, memperbaiki keadaannya dan mengambil yang baru, yang baru, yang terbaik, menjadi asupan amaliyahnya, mindsetnya, pikirannya, qalbunya, ruhiyahnya, sehingga ia sampai kepada puncak Ramadan yang terbaik. Dan di puncak itu tidak luas, puncak Ramadan itu sempit dan hanya didapatkan oleh orang-orang yang spesial, yang terbaik. Makanya oleh karena itu, asyrul awakhir, 10 hari terakhir, mari kita gunakan yang terbaik. Karena kelompok sabiqum bil khairat disebut dalam Al-Quran itu sedikit jumlahnya, qalilum minal akhirin. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Waqi'ah, bahwa orang-orang yang dulu as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin, orang-orang yang terbaik, yang the best, para sahabat termasuk para tabi'in, itu mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sangat besar di zaman Nabi. Tapi makin ke sini qalilum minal akhirin, makin minority. Ini yang kelompok yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok al-ghuraba, orang-orang asing. Kenapa? Karena mereka sedikit
yuslihuna 'inda fasadin nas yuhyuna ma amatan nas min sunnati nasun qalilun fi su'in nas kathir ma ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum. Kelompok yang sedikit, minoritas jumlahnya, mereka memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang berupaya. Kelompok yang sedikit, yang orang membenci dia lebih banyak ketimbang orang jadi pengikutnya. Dan orang-orang seperti ini, kata Nabi, al-akhfiya, al-abriya, al-atkiya, orang-orang yang tersembunyi dalam beramal ibadah, berinfak, dia menyembunyikan, dia selalu menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan karena dia malu kepada Allah. Malu kepada Allah, betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya, berlimpah ruah, sementara ibadah yang dilakukannya sangat-sangat minimal, sangat-sangat kecil, dan tidak mungkin terbalaskan nikmat Allah yang begitu dahsyat, luar biasa, berlimpah ruah itu dibalas dengan amal ibadah kita. Malu dia. Al-akhfiya, al-abriya, dia sangat dermawan, dia berbagi terus menerus kepada siapapun, berbagi tanpa pandang bulu. Ini tipikal orang-orang abriya, ghuraba yang keempat. Dan yang terakhir adalah al-atqiya, dia sangat disiplin dalam ibadah, dalam disiplin dalam ketakwaan kepada Allah, disiplin dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita jadi kelompok pendaki, pendaki climbers, pendaki ruhiyah, pendaki ruhaniyah puncak Ramadan, mendapatkan sesuatu yang terbatas. Apa itu? Lailatul Qadar, yang edisinya terbatas, yang produknya sangat terbatas, yang hanya didapatkan oleh kita yang spesial. Insyaallah, aku qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim walhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Faya ayuhal nas, ittaqallah haqqa tiqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita menundukkan pandangan kita, diri kita yang hina dina ini, yang lemah tak berdaya, yang banyak punya persoalan, hanya menghadap kepada Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أمين يا الله يا ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم واسترنا بسترك الجميل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا وانصرنا والمسلمين والمجاهدين وإخواننا في فلسطين وكل زمان وكل مكان في كل زمن وفي كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين الضالين ودمر عداءنا عداءك الدين. اللهم ثبت ثمنهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وعنزلهم عذابا أليما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.